للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Ayat 10 sampai 15 surah Az-Zumar. Allah Ta'ala firman hubungi dengan suruh perintah supaya hamba-hambanya bertakwa kepadanya. Dan ayat macam ni ada di dalam surah Az-Zumar juga. Ya ibad, yang kita baca ni ayat yang ke-10. Qul ya ibadi, di tu dah baris bawah saya. Ada so lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Maksudnya sama juga. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Jadi di sini mula-mula dalam surah Az-Zumar Allah Ta'ala firman, katakanlah wahai Muhammad, raya'lah, beritakanlah akan firmanku ini kepada orang-orang yang berakal sempurna itu. Sebab ayat belum pada ni Allah raya orang yang ambil peringatan adalah orang yang berakal sempurna. Maka Allah pun panggil, hei orang-orang yang berakal sempurna, mendengarlah ajaran aku yang disampaikan oleh Nabi-ku. Gapo tu? Wahai hamba-hambaku yang beriman. Allah, ni tu hai panggil kita orang-orang yang beriman dah dalam bentuk ya ibadillazina amanu. Kalau umumnya ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, tapi hak ni lebih lemuk lagi daripada ya ayyuhallazina amanu, panggilnya hamba-hambaku. Allah, suk-suk lemuk dah Allah dengan kita ni. Lepas tu ya besar pula, kenapa? Bertakwalah kepada Tuhan kamu. Saya berasa cukup sehidup kita ni pada ayat ni. Daripada lahir sampai ke akhirat pada. Kalaulah Imam Syafi'i katanya rahimahullahu ta'ala, kalau Allah Ta'ala tak buat turun Quran sebuah kecuali surah Al-Asr, Imam Syafi'i katanya sudah pun mada dalam hidup seorang Muslim dengan satu surah, iaitunya surah Al-Asr. Begitulah juga ayat-ayat yang kita apabila kita baca terikat dalam hati kita. Saya royak suan tua sikit dah. Saya bila saya baca Quran, saya tik ayat. Bila baca apa, kita tik tik
Gitulah ra'ay saya. Penuh dengan benda hak kita tik 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 dalam Quran. Sebab apa? Bila kita baca tu, kita perhati ayat-ayat. Semua ayat tu memang firman Allah Ta'ala berlaku. Tapi yang terikat, yang menarik hati kita, kita tanda, tanda, tanda. Sebab tu bila saya baca ayat ni, saya berasa katanya, mada bagi hidup kita, seumur hidup kita ni, dengan perkataan, ittaqu rabbakum. Lepas tu Tuhan sambung pula, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dia bui kepada orang-orang yang beriman. Apa tu? Ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Allah. Ni Allah panggil kita supaya kita sama-sama menjadi orang baik yang selalu buat baik. Ibnu Kathir katanya, ai liman ahsana al-amala fi hadhihi ad-dunya hasana fi dunyahum wa ukhrahum. Balasai kebaikan hasanah, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengerjakan kebaikan di dunia ini, sama ada di dunia dan di akhirat, dia akan boleh kebaikan dan balasai. Alhamdulillah. Dan ingatlah bumi Allah ini luas. Untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Ni dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman pasal orang yang dizalimi. Tu heraya mung hijrahlah ke mana-mana tempat. Lepas tu memang berlaku sungguh di dalam sejarah pada zaman-zaman dulu. Orang hijrah pergi ke tempat tu, tempat ni. Dalam tafsir mengatakan, apa? Berkata Mujahid, fahajiru fiha wajahidu wa'taziru al-awthan. Hendaklah kamu hijrah di muka bumi dan berjihadlah dan tinggallah akan berala-berala. Kalau sekiranya dalam negeri tu adanya orang-orang ataupun kamu sendiri yang duk sembah berhala, maka mung tinggallah bombing tu, gi kepada bombing yang aman, yang baik, yang boleh bawa kamu ke jalan yang baik dengan orang-orang yang jauh duduk di negeri itu dan sebagainya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Alhamdulillah. Bighairi hisab, tak ada kena hisab dah. Balasai bagi orang yang hidup atas muka dunia, dia sabar dengan sungguh-sungguh. Memang sabar ni benda penting, benda susah. Kita nak amal, nak sabar sungguh. Sebut mudah, sabar. Tapi bona amal bukan mudah. Sama ada sabar dalam bentuk hak kena ujian ataupun dalam bentuk nak gi sekat, jangan duk buat maksiat, jangan turut nafsu, jangan turut perasaan. Semua dua-dua perkara tu kena sabar belaka. Sebab tu Allah Taala yinjan di dalam ayat ni, sesungguhnya balasan yang akan dibagi kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, dengan tidak ada terkira. Maknanya tak ada kena duk sob suan banyak. Allahu akbar. Ni ayat ni kalau kita guna, sebab saya ayat saat ni dah guna seumur hidup kita, mada bagaimana kita nak takwa, bagaimana kita nak dan beralih ataupun pindah daripada tempat yang agaknya tak sesuai bagi kita nak berdakwah, nak hijrah Islam, nak wak gatu nak wak gani, maka kita boleh hijrah. Kalau zaman dulu kan, orang hijrah dengan tak ada pasport, tak ada
Tak ada kena pakai bat pernah cacun orang-orang zaman dulu lah. Tapi zaman-zaman lah ni susah. Hijrah boleh. Kena lipai pasang orang yang merap kita untuk kita pergi ke mana-mana tempat. Ha, gitulah. Dan sebagainya. Kecik Han ni jadi panjang. Tapi nak ayat katanya, hijrah boleh. Daripada satu tempat ke satu tempat. Lepas tu dunia zaman-zaman sekarang ni, duduklah mana-mana. Kalau sekiranya orang ada jiwa Islam dalam hidup dia, insyaAllah, di mana saja dia duduk, dia bergiak di situ. Banding katanya, supaya satu benda apabila jatuh di situ, pak akan majulah di tempat tu. Tu orang yang ada jiwa Islam dalam hati, perasaan dan cita-cita dia, dia tak boleh duduk dia, dia tak boleh tengok orang tak maju. Dia berasa nak pergi maju, berasa nak pergi royak ke orang, berasa nak pergi beki orang di situ. Ni orang ada jiwa Islam. Tapi orang yang tidak ada jiwa Islam ataupun orang yang tidak giat, duduklah mana-mana bucu atas dunia ni, dah getulah. Nak kata tak ada pekdah, boleh jadi ada pekdah. Sekodar-sekodar dia. Tapi, sekodar katanya, dia duduk cari makan, cara dia meyakyung reng sangkom. Gitulah. Tapi orang dia ada jiwa Islam. Dia apabila dia ngaji sejarah, rasul-rasul, nabi-nabi, orang yang berjuang, orang yang baik pada zaman-zaman dahulu sampai sekarang ni, dia berasa katanya, kalaulah dia boleh wisaham hun suan di dalam nak maju sangkom, dia berasa katanya ini adalah satu peluang yang sangat besar. Alhamdulillah. Sebab tu marilah kita bubuh jiwa Islam dalam hati kita, perasaan kita, cara hidup kita, menjadi hidup Islam. Benda-benda lain pasal semangat tu, semangat ni terutamanya semangat kaumiah, semangat kepuakan. Jangan kita bubuh dalam jiwa kita fanatik. Fanatik ni maknanya pasal kalau orang terjemuh apa bahasa Melayu kampung-kampung, iaitu nya buta tuli. Ha, tu percaya, yakin, pegang dengan buta tuli, jangan sama sekali. Kita kena ambil dasar Islam, bubuh dari jiwa kita, insyaAllah. Orang dia ada jiwa Islam, duduklah di mana-mana walaupun dengan bahasa dia yang tak, dia tak pandai, dia pergi duduk di situ, tapi dia akan berkesan kepada orang di situ. Saya yon bila kecik ha ni, yon kepada zaman-zaman dulu ketika sahabat berhijrah pergi ke rata-rata tempat atas muka dunia. Dan termasuk juga orang-orang Arab yang disekor katanya Islam siapa di bombing kita taning ni adalah daripada orang Hadramaut. Orang Arab yang mari belayar tak tahu berapa puluh ribu kilo ni. Allah Ta'ala takdir dia mari duduk di tempat kita dengan bahasa tak pandai walaupun seketok. Wallahualam lah, kita tak tahu juga sejarah ni, dengar dan duduk baca dalam buku-buku, tengok dia siapa apa, dia siapa, dia sebar Islam, sebar bombing tempat kita orang zaman dulu semua tak kong. Hak ni kita kena yamrap orang semua tak kong, orang percaya akidah yang salah, bukan Islam pada zaman itu. Kalau kita nak ayat katanya, belum pada pendakwah orang Arab mari, orang sini Islam dah, mustahil sama sekali. Sebab Nabi sebar Islam di Mekah, di Madinah. Lepas tu Islam yang Nabi sapa ni, sahabat pada zaman dulu, dia pergi negeri tu, negeri ni, Masya Allah. Kalau kita baca dalam sejarah Islam dah, kita berasa semangat. Berasa semangat. Sahabat dia tak ada cita-cita katanya, mayat dia kena ditani di bombing Madinah. Walaupun Nabi royak di dalam hadis, siapa-siapa apabila siapa di bombing Madinah, cita-cita dan boleh minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah matikanlah aku di Madinah. Ni ada di dalam hadis. Tapi sahabat dia royak kepada
kawin anak beranak dia, kaum kerabat dia. Panikanlah mayat aku di bombing yang mana Islam tak sapa lagi. Kalau dia aku mati situ, tanilah di situ. Ni no ayat katanya semangat sahabat. Lepas tu siapa di bombing Cina? Cuba kita ambil panti mari tak Madinah. Nak boleh siapa negeri Cina ni, Masya Allah. Pas negeri Cina pada waktu tu diperintah oleh Hong Te, oleh raja-raja yang sudah pun maju lah negeri Cina pada zaman itu. Raja Wong tu, Raja Wong ni, banyak yang kita duk dengar. Raja Wong Tang, Raja Wong, kita tak pandai nak sebut sore-sore. Tapi nak ayat katanya, sahabat gibubuh benih Islam di negeri Cina belum daripada sapanya Islam di tempat kita beberapa ratus tahun. Masya Allah. Alhamdulillah, ni lah ayat ni memberi semangat kepada kita. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah Ta'ala ni memang luah. Luah bagi siapa tu? Bagi orang yang nak kerja Islam dan nak menegak kebenaran. Tapi bumi Allah sepik bagi siapa tu? Bagi orang yang tidak ada wawasan, tidak ada wisaitat. Dia duk ngokong cara dia. Dia duk berasa katanya dia sekadar ni tak, minta maaf dia, dia berasa katanya dia tak ada pedok. Sebab tu pagi hari ni saya beri semangat kepada kita semua. Walaupun kita berasa katanya kita ni dogo-dogo, dogo-dogo arti katanya aku ni sekadar ni duduk nak buat penuh kisi ke cik mudah-mudah. Tak. Semua tiap-tiap orang Islam kena tanih jiwa dia sekadar yang dia boleh, maka sekadar tu. Wujadilah berpedah kepada diri sendiri, kepada keluarga dan kepada orang lain. Tak ramah pun, sikit pun tak apa dah. Ni Allah raya kepada kita, panggil hamba-hambanya yang berimeh, bertakwalah kamu kepada Allah. Mari pula ayat yang ke sebelah. Nih baca ayat sat ni sampai 15. Dua saya tak ada dah masa nak habis. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Ni Allah raya kepada nabi, suruh nabi praktik kepada orang ramai dan supa juga suruh kita apabila kita baca ayat ni kita kena berpendirian. Maknanya kita tong mecut yun meun kap ti tan nabi sallallahu alaihi wasallam raya ataupun ciceng kepada orang. Gapo tu? Katakanlah lagi wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadanya. Pas nabi ni sudyot manusia orang yang ikhlas. Tidak ada syirik. Tidak ada piah-piah pun tak ada. Sebab tu imej nabi ni adalah imej yang tem-tem. Kalau nak kata 100% yo duduk di nabi. Sebab itulah kita kena berimej serupa dengan nabi berimej. Tak ada siapa atas muka dunia ni rakyat katanya akidah nabi salah. Terus bu. Kalau berani sungguh kafe orang tu. Giduk wican imej nabi, imej nabi ni tak kena ni. Duk pegang lagu ni, ha, siap. Lagi wicar nabi tak kena. Sebab tu kita kena amanna kama amana rasul. Kita berimej supo dengan rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berimej. Dia berimej macam mana lagu tu? Tuhan royak di dalam Quran nabi boleh patibat tem-tem 100%. Ayat yang ke sebelah ni royak hubungi dengan ibadat dengan secara ikhlas. Lepas tu nak molek di ikhlas, ya kena molek di akidah. Akidah rusak, bagaimana ibadat nak molek? Ha gitu. Sebab itulah semua tiap-tiap cara kita kena berdasar kepada
firman Allah, ajaran Nabi. Hak tu penlah. Hak yoi daripada tu lagi. Hak foruk daripada tu. Sahabat-sahabat wak macam mana, amal macam mana. Ha tu. Sebab tu Imam Malik rahimahullahu taala dia ambil dasar di dalam cara dia berijtihad, iaitu amalu ahli Madinah. Amale orang-orang yang duduk di Madinah bermula daripada sahabat. Sebab sahabatlah orang yang paling betul sekali turut Nabi. Pasal kalau kita nak katanya milimet tu bukan sen dak, bukan sen, bukan apa ni seci, bukan 1 foot, bukan semik dak, milimet turut sunnah Nabi, ajaran Nabi. Nabi ngajar gapo, Nabi royak gapo, masya-Allah sahabat boleh patibat tem-tem. Tu amale ahlul Madinah, ahli Madinah. Bermula daripada sahabat turun mari, turun mari. Alhamdulillah, molek belaka. Ni adalah berdasar kepada ayat ni. Saya pergi sikit lagi dah, seayat eh. Hak ni masa abira. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang awal pertama berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Nabi pun perakat depan orang ramai, katanya aku bertawakal kepada Allah. Lepas tu Allah tu royak pula. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman kena serah diri. Tawakal. Setelah usaha habis, jalan dah. Ha, maka serah kepada Allah. Nak berjaya, tak berjaya. Nak jadi macam mana, serah kepada Allah. Balik kita nanti usaha ikhtiar. Ya. Alhamdulillah. Nah, cerita ataupun benda-benda yang ada di dalam ayat-ayat memang banyak lagi. Tapi masa habis dah, insyaAllah kita sambung esok pagi pula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.